Liftoff will start in T minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Azura, Gaha, Abel, dan Nina. Pada hari ini, kami ingin membahas salah satu jenis iklim, yaitu iklim Junghun. Apa sih itu iklim Junghun? Frans Wilhelm Junghun. Junghun seorang berkebangsaan Belanda, mengadakan penelitian di Sumatera Selatan dan Dataran Tinggi Bandung. Seorang ahli botani dari Belanda bernama Junghun membuat penggolongan iklim khususnya di Indonesia berdasarkan pada garis ketinggian. Indikasi tipe iklim adalah jenis tumbuhan yang cocok hidup pada suatu kawasan pada ketinggian dan suhu tertentu. Jadi, dasar klasifikasi iklim Junghun ialah ketinggian tempat, suhu udara, dan vegetasi yang tumbuh di tempat itu dan hanya berlaku di garis ekuator. Berdasarkan hasil penelitian, Junghun membagi iklim Indonesia berdasarkan ketinggian tempat yang ditandai dengan jenis vegetasi. Zona iklim yang terbagi menjadi 4 zona yaitu yang pertama yaitu zona iklim panas. Zona iklim panas berada pada ketinggian 0 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Memiliki suhu berkisar antara 22 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami padi, jagung, tebu, dan kelapa. 2. Zona iklim sedang. Zona iklim sedang antara ketinggian 600 sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan antara 15 derajat Celcius sampai dengan 22 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas perkebunan teh, karet, kopi, dan kina. 3. Zona iklim sejuk. Zona iklim sejuk antara ketinggian 1500 hingga 2500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan antara 11 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas hortikultur seperti sayuran, bunga-bungaan, beberapa jenis buah-buahan, pinus, dan cemara. 4. Zona iklim dingin. Zona iklim dingin antara ketinggian 2500 sampai 4000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan kurang dari 11 derajat Celcius. Tidak ada tanaman budidaya, tetapi yang masih mampu bertahan adalah lumut dan beberapa jenis rumput. Nah, ini contoh gambar dari iklim Junghun. Bisa dilihat, iklim ini didasarkan pada ketinggian suatu tempat dan tanaman yang dapat dibudidayakan pada ketinggian tertentu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.